Hai tim Naruto terbaik, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bite Class bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget, kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Halo my friend, balik lagi bersama aku Cilba Cilas. Guys, kalian udah tahu belum kalau ada di dalam Games Book Heaven ini ada sebuah secret yang benar-benar secret banget teman-teman. Dan ini secretnya sangat sus banget. Ada ruangan bunker rahasia di dalam sebuah bunker bacon. Anu, udah tahu belum? Anu. Aduh, bacon anu, ya ampun, bener banget guys. Nah, jadi untuk kita masuk ke dalam sebuah bunker itu, kita harus menyelesaikan 5 secret dulu teman-teman. Dan secret ini benar-benar susah banget untuk ditemukan teman-teman. Dan aku dan si Bacon Anu akan memberitahu kalian isi ruangan sus dari bunker yang ada di dalam Games Book Heaven ini. Di dalam ruangan itu ada sesuatu yang sangat mengerikan. Aduh, ya ampun. Yang bener di dalam ruangan itu ada orang susnya. Aduh, yaudah deh guys, kita bakal lihat bersama-sama ruangan rahasia bunker yang ada di dalam Games Book Heaven ini. Yang katanya di dalamnya ada sebuah misteri yang bakal kita pecahkan bersama-sama. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like dan subscribe juga untuk subscribe. Jadi teman-teman, kita bakal langsung masuk aja ke dalam videonya. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah masuk di dalam Games Book Heaven-nya. Dan kalian udah siap belum guys untuk mencari dan menemukan dan mengungkap misteri secret bunker sus itu, Bacon Anut? Anut. Di belakang aku. Ya ampun, gak usah nih, udah kocak naik ini aja. Guys. Oke, jadi Bacon Anut, langkah yang pertama, kamu harus siapin mobil dulu yang paling cepat yang ada di dalam Games Book Heaven. Katanya sih mobil yang paling cepat yang ada di dalam Games Book Heaven adalah mobil monster ini guys. Oh, bukan mobil monster yang ini. Terus guys, kita harus cari dulu mobil monsternya yang mana ya. Nah, yang ini guys, kita bakal delete dulu dan kita keluarin mobil monster yang ini ya guys ya. Kayak Bacon Anut, cidi-cidi cepet naik. Kita udah siap untuk pergi mencari secret di dalam Games Book Heaven ini. Lihat nih guys nih, ini mobilnya cepet banget guys ya. Nih, jadi yang pertama, kalian adalah pergi ke dalam bunker yang ada di daerah sini guys. Dan kalian akan menemukan bunker rahasia itu nanti di sebelah sini ya. Ayo Bacon Anu, ikutin aku Bacon Anu. Di sini ada pintu rahasia. Oke, let's go. Nah, di sini kalau misalkan kalian pertama kali masuk di dalam tempat ini, kalian gak akan pernah bisa memijit ini ataupun memencet ini ya teman-teman, karena ini adalah secret banget. Nah, jadi untuk bisa membuka secret yang warna biru ini, kalian harus ikutin aku. Ayo Bacon Anut, cepet sini. Oke, cepet naik Bacon Anut. Let's go. Nah, kita untuk bisa membuka yang warna biru tadi, kita harus ke rumah yang kayak gini dulu guys. Di sini guys, kita ngebut aja ya. Nah, kita rumah mana ya? Nah, rumah 17 aja deh. Rumah 17. Ayo cepet Bacon Anut, cepet turun. Nah, kita harus keluarin ini guys, rumah laptop ini guys yang ada bahasa Rusia aja di atasnya. Nah, kalian jangan lupa untuk secret yang pertama ini, kalian siapkan laptop dan ini harus suaranya dibesarkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian langsung aja kalian lari ke sini. Ayo Bacon Anut, cepet. Let's go. Oke. Nah, kemudian kalian langsung siapin ke ujung yang ada di sini dan kita bakal pijit tombol yang ada di sini guys. Bentar, di mana ya? Oh, di sini guys kayaknya guys. Nah, di sini ada tombol. Nah, kita langsung aja ke bawah. Ya ampun, si Bacon Anut di mana? Bacon Anut. Aduh, Bacon Anut kayaknya gak tahu tepatnya. Dan kalian langsung siapkan laptop kalian dan loncat di sini 5 kali ya guys seperti biasa guys. 1 2 3 4 5 dan langsung kalian pijit tombol yang ada di sini dan akan ada suara seperti ini guys. Nah, seperti itu guys. Dan kalian lihat guys, akan masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di sini. Dan jangan lupa kalian pencet yang ada di belakang sini dan akan ada suara seperti ini guys. Nah, kalau misalkan udah ada suara seperti itu, kalian langsung pergi dan balik lagi ke bunker Bacon Anut. Ayo keluar, kamu di mana Bacon Anut? Ya ampun Bacon Anut, jangan sampai tersesat. Udah tungguin aja di situ. Ya ampun guys, si Bacon Anut tersesat di situ guys. Kalau misalkan kalian sudah melakukan secret itu, kalian balik lagi ke bunker yang tadi. Cepet-cepet Bacon Anut, naik. Naik mana kamu, di mana?
Oh, udah naik belum? Oh, aduh, ya ampun, belum naik lagi si Bekan Anut. Di mana ya, guys ya? Aduh. Aduh, guys, mobilnya keguling. Aduh, masuk air. Ini kayaknya kita terburu-buru, Bekan Anut. Eh, Bekan Anut, kamu masih tersesat di rumah ya? Ampun, bingung banget. Anut. Ya ampun, kebingungan di rumah sendiri. Yaudah, ya sini. Kita bakal langsung aja, guys, keluarin rumah. Eh, mobil maksudnya ya, guys. Dan kita bakal pergi balik lagi ke pagar. Cepet-cepet naik, cepet. Waktu kita gak banyak. Cepet, Bekan Anut. Oke, nice. Oke, si Bekan Anut udah naik, guys. Dan kita bakal balik lagi ke sini ya, guys, ya, dengan kecepatan super, guys. Nah, lalu kalian loncat ke sini dan buka lagi bunker yang ada di sini. Ayo, cepet, Bekan Anut. Nah, kalian udah pasti bisa langsung membuka password yang ada di sini ya, guys. Lihat, guys. Oh my god, let's go. Dan kalian langsung buka passwordnya kayak gini, guys. Tulis Markus Brook Heaven. Jangan lupa tulisan M dan B nya harus besar, guys. Dan kalau misalkan kalian betul, akan seperti ini, guys. Password approved. Dan kalian lihat, guys, di sini ada tulisan signal disruption need to unlock mechanism. Ayo, guys, kita bakal unlock berikutnya. Ayo sini, Bekan Anut. Kita bakal lanjut ke secret berikutnya. Nah, setelah kalian masuk ke dalam secret yang tadi, lalu kalian pergi ke tempat ini lagi. Ayo, Bekan Anut, let's go. Kita bakal pergi ke sini ya, guys, ya, untuk menemukan secret sus. Ayo, cepet turun. Sini. Kau bisa gak ya naik ini, Bekan Anut? Kayaknya si Bekan Anut gak akan bisa nih. Sini, Bekan Anut, cepet. Nah, loncat ke sini dan kalian pergi ke rumah sakit yang ada di atas ini dan nyalakan secret yang ada di sini. Biarkan berapi dan kalian balik lagi ke sini, guys. Dan jangan lupa kalian pergi ke sini lagi, guys, setelah itu. Mana Bekan Anut? Kamu di mana, Bekan Anut? Waduh, Bekan Anut kayaknya masih nyangkut di sini. Sini, Bekan Anut, ikutin aku. Anut. Iya, aku bakal tungguin kamu. Sini, Bekan Anut, sini. Sini, ayo cepet. Let's go. Oke, dan kalian pergi ke belakang rumah sakit. Setelah pergi yang di atas tadi, dan kalian pergi ke belakang rumah sakit ini, dan kalian pencet kertas kosong yang ada di sini, dan akan ada suara yang sangat mengerikan banget. Kita tidak perlu pergi ke sini, tapi kita perlu pergi ke sini, guys. Ayo, let's go, Bekan Anut. Hey, sini, lihat di belakang kamu, kocak. Ayo, guys, kita bakal langsung aja naik mobil lagi. Oke, ayo, let's go, Bekan Anut. Naik. Oke, cepet naik, kocak. Ya ampun, oke, bagus. Dan kita bakal langsung aja pergi ke perpustakaan, guys, untuk mengambil buku yang ada di sini untuk secret berikutnya. Aduh, ya ampun, sampai-sampai terjelingkup mobilnya ya, teman-teman. Saking kita semangatnya. Dan kalian pergi ke sini dan jangan lupa ambil buku yang ada di sini. Dan akan ada suara yang sangat besar banget, teman-teman. Dan itu sangat mengerikan. Setelah kalian mengambil buku ini, itu kalian sudah membuka 3 secret ya, guys. Ayo, let's go, Bekan Anut, naik mobil lagi. Kita bakal pergi ke hotel dan langsung kalian spawn di secret yang keempat ini. Maksudnya secret yang ketiga ya, teman-teman. Kita bakal langsung aja buka dan kalian langsung aja spawn ini, guys. Kita harus hapus dulu rumah kita kalau kalian udah punya rumah. Dan kalian lihat hotelnya sudah berkarat atau belum ya, guys. Bekan Anu, coba kamu keluar dari rumah di sini, aku bakal review hotel yang kotor aku ya di sini ya. Kamu langsung aja pijit itu. Oke, lihat, guys. Nih, di sini langsung ruangan kalian akan berkarat seperti ini ya, guys, ya. Dan jika kalian masuk ke dalam ruangan ini, kalian bakal melihat karatan-karatan yang sangat banyak banget di sini, guys. Oke, Bekan Anut, mana rumah kamu, kocak? Nah, kalau hotel yang normal harusnya bersih kayak gini, guys. Gak akan hotel seperti yang aku buka kayak gini, karena ini adalah hotel bener-bener secret ya, guys, ya. Hanya sebergintir orang yang bisa masuk ke dalam hotel ini. Tapi ini baru sebagian kecil secret yang ada di dalam museum Brookhaven. Secret serius yang sebenarnya ada di sini. Ayo, let's go, Bekan Anut. Kita naik mobil lagi. Let's go, Bekan Anut. Kita bakal keluar dari rumah yang ada di sini, yang di tengah laut ya. Oke, guys. Nah, kalian harus langsung ngeluarin rumah yang ada di lake house ini, teman-teman. Dan jangan lupa kalian hapus rumah yang ada di hotel tadi ya, guys. Oke. Dan kalian keluarin rumah yang seperti ini, teman-teman. Ini rumahnya susah banget untuk ditemukan karena ada rahasia di dalamnya, teman-teman. Dan ini secretnya sangat old banget, teman-teman. Mungkin kalian yang tahu, kalian bisa komen di kolom komentar untuk mengambil buku rahasia yang ada di sini, guys. Kalian pergi ke bawah sini dan kalian ambil buku yang ada di sini. Sini, Bekan Anut. Jika kalian bersama teman kalian di dalam masuk di
dalam rumah ini, kalian harus kasih roommate dulu ke teman kalian. Tapi si Bacon Anutnya malah ngilang, teman-teman. Ya ampun, Bacon Anut tersesat lagi. Nah guys, jadi item-item yang telah kita temukan untuk membuka sekit-sekit yang ada di dalam Gizbrook Heaven ini, kita sudah menemukan laptop, buku merah, dan ada buku ini ya teman-teman. Tapi jika kalian berikutnya, kita harus pergi. Ayo Bacon Anut, kamu udah siap kan sekit berikutnya? Anut. Aduh, bener banget. Iya guys, aku hampir lupa. Nah langsung sekit berikutnya, kalian hapus lagi rumah ini dan kalian keluarin rumah tentara di rumah lag tadi guys. Betar. Nah, yang ini. Dan kalian langsung pijit aja guys rumah tentara itu. Ini sulit banget mencarinya guys. Nah yang ini ya guys ya, kita menemukan rumah tentara. Ayo let's go, kita ambil teleskopnya. Nah jadi letak teleskopnya ada di tempat rahasia guys, dan tempatnya ada di belakang dari sini. Nah kalian naik ke sini dan kalian loncat ke atas dan langsung ambil teleskop yang ada di sini. Nah ini adalah alat rahasia dari setiap rumah yang ada di dalam Gizbrook Heaven. Tapi alat ini masih belum cukup untuk membuka secret yang ada di dalam Gizbrook Heaven, ruangan bunker sus rahasia. Yaitu kalian harus pergi ke sini ke bawah lagi dan kalian harus naik lagi. Nah kalian langsung pergi ke tempat awal tadi dan kita harus pergi ke sini guys. Nah sedikit berikutnya kalian harus pergi ke dalam ruangan Golden Yard yang ada di sini, karena ruangan Golden Yard ini menyimpan satu secret tombol yang harus kalian pijit dulu sebelum kalian pergi ke secret berikutnya. Jadi kalian harus tulis ya guys kalau misalkan kalian ingin membuka ruangan sus bunker rahasia dari channel Bacas ini. Nah kalian pergi ke sini dan kalian langsung aja pijit tombol yang ada di atas sini guys. Kita harus pergi. Oh ini guys ya, kalau gak salah di sini ya guys. Nah sebelah sini kalau gak salah. Nah ini langsung pijit sampai menyala. Nah kalau menyala akan ada suara seperti itu. Let's go Bacon Anut. Nah tempat berikutnya kita bakal pergi ke rumah sakit guys. Nah di rumah sakit ini kalian pasti gak akan nyangka jika ada tempat rahasia guys. Jika kalian sudah ke tempat goldennya tadi dan telah membuka sebuah tombol yang ada di atas tadi, kalian pergi ke sini, loncat ke belakangnya, dan kalian langsung klik ini juga. Kayaknya tadi di awal udah klik juga guys. Dan kalian loncat ke sini akan menemukan sebuah alat secret lagi guys. Dan kalian harus pencet tombol ini teman-teman. Nah dan lalu akan ada suara yang sangat mengerikan guys. Dan kalian tahu gak guys, secret yang paling terakhir yang paling mengerikan adalah secret kita harus menggali kuburan untuk mendapatkan green card. Dan ini waktunya sangat lama banget. Nah letak green cardnya itu adalah di sebelah sini. Ayo let's go Bacon Anut. Nah letak green cardnya itu ada di Yard Golden ya teman-teman. Jadi kalian harus pergi ke sini lagi guys, dan kalian harus siapin cangkul kalian. Dan jangan lupa juga kalian lihat jam yang ada di sini guys. Nah kalian siapin cangkul. Ayo ambil cangkulnya Bacon Anut. Let's go ambil cangkul yang ada di sini. Dan kalian langsung klik tombol 5 dan kalian pencet animasinya dan tunggu sampai jam 7:30 pagi. Nah dan sekarang udah jam 8 guys. Jangan lupa kalian liatin tanah yang ada di sini guys. Jangan sampai kecolongan ya teman-teman. Dan jika kalian ini masih tidak ngebuka, langsung aja goyang-goyangin. Sekarang udah jam 8:13 dan lihat guys, dalam hitungan 3, 2, 1 let's go. Ini bakal hancur. Loh kok gak hancur ya teman-teman? Wah, sepertinya harus menunggu sampai 8:40 guys. Kita bakal... Oh my god, hancur. Dan kita mendapatkan green card yang seperti ini Bacon Anut. Oh my god, let's go. Jadi kalian harus ingat ya guys ya, secret yang pertama yaitu dicek password, yang kedua ruangan laptop, yang ketiga masukkan kode, yang keempat pergi ke rumah sakit dan pencet kertas kosong, yang kelima kita harus pergi ke perpus dan pergi ke hotel kosong, yang keenam ada di rumah mengambil buku ini, dan yang ketujuh kalian ingat kan tadi kita harus pergi ke sini guys, dan yang terakhir telah mendapatkan green card, kita bakal langsung pergi ke secret of secret. Oke, kita bakal langsung masuk aja guys, dan kalian langsung aja langsung pencet yang ada di sini guys, dan kalian langsung masukkan kodenya yaitu Anut.
Ya ampun, bener juga. Ternyata sebelum kita memencet tombol ini, kita harus mematikan lampunya dulu, guys. Dan juga harus membuka ininya, guys. Oke, kita bakal buka dan kita bakal nyalain ini semuanya untuk membuka bunker rahasia. Dan kalian langsung aja matikan ini, guys. Dan kalian masukkan kodenya di sini. Bekan Anut, siap ya, Bekan Anut? Kalian langsung masukin kodenya, yaitu... Oke, Bekan Anut, kita bakal langsung masukin aja passwordnya. Dan kita bakal langsung tulis... Markus Brookhaven. Apakah benar ada ruangan sus di dalam sini, guys? Oke, Bekanan. Oh my god, Bekanan. Oh my god. Oh my god, apakah? Hah?